Japanese Language and Culture Institute. 秋の空、日本語学校は今新しい生徒たちを募集しております。秋の空 Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang 秋の空 saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru.Akinosara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinosara.com. Minasan, konnichiwa. Saya Ai to masimasu. Watashi no namae wa Adrian desu.よろしくお願いいたします。私の名前はハンと申します。私はサイモンです。こんにちは皆様、サムエルと申します。よろしくお願いします。アッキーです。よろしくお願いします。こんにちは、私は北原大学の東京生、ケンザクリスチャンと申します。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。私にとって日本語を勉強するのはものすごく、楽しいですけど、もちろん日本語は難しい。でも日本語を勉強すれば勉強するほど、もっともっと楽しくなると思います。今までもう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。最初には私はいろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか難しいですか、私は N2 までできるかどうか本当に迷っていますと考えました。日本の働くは、私のイメージです。私は日本語がさっぱりわかりませんが、興味深いがたくさんあります。いつか日本で働きたいと思っています。Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Akinosara. Japanese Language and Culture Institute. Halo pemirsa RBTV asli Jogja, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomunggul. Kali ini saya berada di Jogja Selatan, tempatnya di sebuah wilayah di wilayah Karangjati, yaitu suatu tempat yang agak tinggi di sebelah barat Kasongan Yogyakarta. Saya sengaja menemui seorang seniman lukis atau boleh juga seniman seni rupa, yaitu Mas Edi Sulistyo. Edi Sulistyo ini sebenarnya masih sangat muda, namun perjalanan kreatifnya sudah tidak muda lagi karena sudah kemana-mana. Dan kebetulan sekarang Mas Edi ditemani oleh gurunya sekaligus sahabatnya, yaitu Mas Dwi Marianto, Profesor Dr. M. Dwi Marianto, MA, yang tentu saja Anda sudah banyak tahu tentang Pak Dwi Marianto ini. Pak Dwi Marianto ini nanti akan banyak berbicara tentang karya-karya dari Mas Edi Sulistyo. Namun saya ingin berjumpa dulu dengan Mas Edi Sulistyo. Selamat berjumpa Mas Edi. Terima kasih. Pak Dwi. Ya. Wah, ini terus terang saya sangat beruntung ini bisa ketemu dengan Anda berdua, karena ini satu hal yang mungkin sangat langka ini. Iya, saya ingin ke Mas Edi dulu. Mas Edi,
Ini Anda tentu saja kan tadi saya bilang sudah tidak muda lagi Anda dalam berkiprah dalam berseni rupa. Awalnya seperti apa Mas Edi ini? Sampai sekarang ini cara garis besar apa yang Anda lakukan selama ini? Karena saya dengar Anda belakangan kan sering keluar negeri itu. Ya, sebenarnya itu sebuah, kalau ada beberapa orang itu merumuskan kalau tidak ada yang kebetulan. Ya. Jadi itu sebuah proses, ya. Sebuah keyakinan, ya. Juga sebuah panggilan. Termasuk perjuangan ya? Iya, perjuangan. Oh, ya. Artinya ya. Dalam awal saya sama, saya masih sekolah TK, dasar saja keinginan untuk melukis itu sudah ada. Karena saya diseleksi waktu itu 10 besar karyanya di pameran di Jepang. Oh iya, waktu itu ya? Iya, masih TK itu. Iya, masih TK. Kemudian SD itu juga begitu, jadi lomba-lomba tingkat SD saya ikuti. Ya, anak-anak ya? Iya, itu orang tua juga enggak sampai nggak tahu atau anu, saya berangkat sendiri, entah naik sepeda, entah naik bonceng teman, sampai ke TVRI, sampai ke balai kota, itu saya ikuti. Nah, itu waktu senang dan nggak ada beban melukis atau menggambar di lomba itu. Dan kalau dilihat dari apa alat-alat yang digunakan, saya paling sederhana karena saya di sekolah yang swasta yang cukup bagus, dengan teman-teman yang punya alat gambar yang komplit, nah itu saya paling sederhana. Akinosora! Japanese Language and Culture Institute. Akinosora 日本語学校は今新しい生徒たちを募集しております。Akinosora Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinosora saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinosora Nihongo Gakko は今新しい生徒たちを募集しております。Akinosora Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinosora saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinosora.com. みなさん、こんにちは。私はアイと申します。私の名前はアディアンです。どうぞよろしくお願いいたします。私の名前はハンと申します。私はサイモンです。こんにちは、皆様。サムエルと申します。どうぞよろしくお願いします。アディです。よろしくお願いします。こんにちは。私は、奈良大学の卒業生、エムザヤ・クリスティアンと申します。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。私にとって日本語を勉強するのはものすごく楽しいですけど、もちろん日本語は難しい。でも日本語を勉強すれば勉強するほど、もっともっと楽しくなると思います。今までもう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。最初には私はいろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか難しいですか、私は N2 までできるかどうか本当に迷っていますと考えました。日本の働くは私の夢です。私は日本語がさっぱりわかりませんが、興味深いがたくさんあります。いつか日本で働きたいと思っています。Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment.
perbedaan generasi itu sangat tepat. Artinya tepat bisa melengkapi. Yang senior artinya yang tua, bopong yang paling muda. Yang muda melengkapi IT-nya. Jadi yang tua ini kan kadang-kadang kartek. Nah ini yang muda ini bisa menutupi dengan internet, dengan apa perkembangan. Nah yang tua ini punya pengalaman untuk menghadapi kayak manual polis, berani berapa tatap tetangga orang yang punya apa status sosial yang ya terlalu lebih tinggi ya. Terus yang tengah-tengah bisa ngomong ya. Oh, yang ini bisa ngomong ini. Jadi, artinya saya sebagai anggota di situ jadi lengkap gitu. Karena yang muda mungkin manja, yang tua perlu disupport. Nah ini jadi apa kekuatan yang bagus. Dan Anda memang dalam berkarya memang istilahnya tanpa artisan ya sendiri. Sendiri ya dari dulu ya. Atau akhirnya seperti itu Pak Dwi Marianto, ketika tadi disebutkan karena berdasarkan riset, akhirnya jiwa kita lalu kelihatan ya di karya-karyanya Mas Edi itu. Iya, dan Edi tidak mencari-cari hal di luar dirinya. Dia kan membuat saya dari dulu hitam putih. Dari dulu hitam putih ya? Jadi pensil, alang, apapun yang hitam putih. Jadi dia memang mungkin yakin bukan warnanya. Tapi penyampaian yang dirasakan itu keluar. Nah ini nanti sekaligus mewakili orang awam, saya ingin bertanya nih sama Mas Edi nih. Kenapa memilih hitam putih Mas? Tapi dulu berwarna pernah juga ya? Ya dalam apa kuliah diisi kan perlu ada eksplor, ada mencobanya dari segala macam gaya, macam gaya, macam-macam apa istilahnya material dari cat minyak, akrilik, cat air, kancil, semua ada keharusan untuk menguasai. Termasuk sampai nirmana itu. Iya. Tidak ada warnanya. Iya. Itu saya pikir itu proses yang penting seperti orang hidup bisa berlari sprint itu juga awalnya dari dideta terus merangkak terus jalan cepat lari lari sprint nah setelah bisa semua mana yang sesuai dengan diri saya yang cocok dengan apa istilahnya kebiasaan saya dan dimantepi. Nah, saya mencoba hitam putih itu dulu awalnya dari itu kok saya melihat sederhana kok ada laki-laki dan perempuan. Gimana perempuan semua. Nah dari itu kegelisahan itu muncul dan terus apa mengelilingi saya. Ada baik, ada buruk, tapi juga Pak Adi juga bilang kalau selalu ada jinjang itu, dualisme itu selalu muncul. Sampai kemarin juga, anu kan bilang di sisi kebaikan seseorang itu pasti ada jelek. Dan kejelekannya itu tidak semua ada yang legal yang ilegal. Nah hitam putih itu anu mengikuti terus. Japanese Language and Culture Institute. Akinosara Nihongo Gakko wa ima atashii seito tachi wo boshu shite orimasu. Akinosara Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinosara Nihongo Gakko wa ima atarashii seito tachi wo boshu shite orimasu. Akinosara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di
email info@akinosora.com。 みなさん、こんにちは。私はアイと申します。私の名前はアディアンです。どうぞよろしくお願いいたします。私の名前はハンと申します。私はサイモンです。こんにちは、皆様、サイモンと申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、私は奈良大学の卒業生、現在クリスチャンと申します。どうぞよろしくお願いします。私にとって日本語を勉強するのはものすごく、楽しいですけど、もちろん日本語は難しい。でも日本語を勉強すれば勉強するほど、もともと楽しくなると思います。今までもう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。最初には私はいろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか、難しいですか、私は N2 までできるかどうか本当に迷っていますと考えました。日本の働くは、私の夢です。私は日本語がさっぱりわかりませんが、興味深いがたくさんあります。いつか日本で働きたいと思っています。Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Akinosora. Japanese Language and Culture Institute. Yang dikatakan oleh Pak Dwi Marianto itu, Anda merasa optimis gak itu nanti? Ya jelas, jelas ya? Harus optimis, yeah. Artinya seperti hidup, kita sudah dikasih anugerah. Jadi artinya apa yang kita dapat, yeah, yang kita terima itu sudah menjadi kewajiban kita untuk memelihara. Jadi mengikuti, melakoni, yang saya amati, yang saya rasakan itu banyak sekali yang dalam tapi sederhana. Dan Anda istilahnya sangat optimis sekali ke depannya, yeah. Anda akan bisa melewati jalur itu ya? Iya, optimis. Iya, oke. Rasanya juga gimana tuh? Orang yang berani ikut feelingnya, ikut itu, dia mengeluarkan semacam muka itu, medan elektromagnetik yang besar. Itu kan terjadi namanya resonansi kosmik. Dalam ilmu Jawa mungkin kebatinan itu tadi ya? Benar itu, saya ceritakan, saya sampai ke waktu itu ke dokter di Bali. Itu saya SMP-SMP setelah 17 tahun baru saya kesana. Jadi saya nggak melihat kalau saya nangis terbersit di ruang paling tertinggi untuk pameran itu. Saya melihat sekitar yang kaya. Karena seperti mimpi, seperti harapan yang nggak terjadi seorang Edi Sulistyo yang bisa sampai ke gedung tertinggi di dunia. Yang waktu itu saya apa-apaan bisa kesana. Sampai ke Eropa segala itu ya sebelumnya tidak terpikir ya? Iya, artinya tapi itu dari energi ya, elektromagnetik yang mungkin di the feeling is what say ya. Feeling kita adalah dua kita. Nah pemirsa, ini tentu saja pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, bahwa mengikuti kata hati itu tentu saja sesuatu yang sangat jujur, sesuatu yang sangat original dan apa adanya, yang nanti kita akan merasa optimis bahwa di sanalah tempat kita akan berada. Dan kata hati itu tentu saja kita mencari hal-hal yang positif, yang
kita akan mengalami banyak kesuksesan melalui ini. Dan akhirnya saya bersama Mas Edi Sulejo dan Pak Dimaranto, Argo Pratomo Nugroho, RB3 di Jogja, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak Dimaranto. Ya, oke, Mas Argo.